Oke, kita mulai lihat screen saya dulu hasil yang sudah pernah saya buat ini yaitu tentang sistem informasi yang perlu anda lihat-lihat dari sumber daya informasinya ya. Nah tentu semuanya berasal dari database. Nah, nanti kalau ada penjelasan di kelas atau teori ini databasenya. Jadi sumber daya sistem informasi itu nanti juga akan mengeluarkan output berupa nilai-nilai informasi. Nah, ini contoh database yang saya buat itu adalah eh, apa namanya data di kampus Unida ya. Nanti anda harus bisa merubahnya. Nah, sekarang field-nya juga sudah sudah saya desain, Anda bisa nanti merubah atau menambah database yang ada. Nah, lalu untuk BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan nanti Anda buat sendiri ya. Saya tidak menyambungkan karena Anda bisa lihat contoh saya. Dengan demikian, maka laporan yang pertama saya lihatkan kepada Anda seperti ini. Nanti buat ini gampang sekali, tidak ada rumus ya. Itu ambil dari tabel aja nanti. Kemudian rekap gaji seperti ini. Nah ini dibuat per jenis, uh, no, nomor induk uh, tendik ya istilahnya kalau di kampus orang tenaga kependidikan. Nah ini per orang ya per, per uh, ini dn dan per uh, nama. Kemudian uh, ada satu lagi rekap gaji vertikal seperti ini. Ini juga perorangan dan ini cukup jelas amprahnya seperti ini. Dan laporan tendik per golongan. Nah ini dia yang perlu anda ketahui. Jadi ini hasil yang sudah saya contohkan. Nanti, Anda harap bisa mengganti, menambah, merubah, dan segala macamnya. Karena ini perkuliahan terakhir, inilah praktikum kita yang harus Anda pahami. Oke, nah ini saya stop. Nah, kita mulai yang baru ya. Bagaimana caranya membuat ini? Saya kira, dengan adanya database seperti ini, Anda sudah bisa mengerjakannya. Saya mulai membuat yang baru, blank database. Simpannya tentu sesuaikan dengan area folder Anda masing-masing nanti jangan lupa dan jangan salah. Kalau salah nanti Anda susah carinya. Saya ambil 6x4. Kemudian pertemuan 15 saya buat foldernya. 15 ya. Nah, lalu nama filenya itu gampang saja, boleh dibuat sama dengan saya boleh beda. K15 ya. Nah, boleh pendek seperti itu create Nah, yang pertama kita akan buat desain tabel. Tabel apa? Tabel tendik saya buat ya. Namanya boleh bebas, tidak harus ngikutin saya. Nah, yang ada di situ NIT. NIT itu nomor induk kependidikan. Ini jenisnya teks. Sudah primer key. Ini saya setting 10. Ya. Nah, kemudian simpan dulu ini supaya mudah. Sudah. Lalu kita beri combo box. Kemudian pilih tendik seperti itu untuk memudahkan mengambil dan melihat data yang sudah ada di sana nanti. Kemudian nama, namanya teks juga. Eh, ini 30. Nah, kemudian eh, alamat, sorry. Alamat teks juga boleh 30, boleh 25. Kemudian tempat lahir, saya buat seperti ini main cepat. Tempat lain ini teks ya. Kemudian formatnya dead time. Sorry, medium medium dead atau short dead terserah Anda nanti. Dead buka kurung tutup kurung seperti itu. Nah, kemudian lanjut. Wah, terbalik saya ini tanggal lahir dulu ya. Daripada saya ganti data tipe ini aja saya ambil dulu ya tanggal lahir baru tempat lahir nah ini teks 30 atau 25 juga boleh kemudian jenis kelamin jenis kelamin ini saya setting satu digit dengan catatan di lookup, combo box value list nah jenisnya kita ambil L laki-laki P perempuan. Oke, okay. oke. Okay. Ya, nah, selesai. Kemudian nomor HP zaman sekarang sudah menjadi kebutuhan 13 digit. Kemudian email email juga sudah kebutuhan untuk setting apa saja sekarang sudah perlu email baik belanja online dan segala macamnya. Ini 35. Kemudian TMT SK tetap nanti anda bisa ganti-ganti ya. Nah ini berdasarkan dead time juga formatnya short dead atau medium dead. Nah, saya buat short dead ini satu ini dead buka kurung tutup kurung jangan lupa untuk tanggal seperti itu. Kemudian status, nah status di sini teks, nah status tag ini. Eh, Nah, status tag kita pakai combo box, sorry, ini 35 up combo box value list ini hmm. tetap kontrak honor percobaan, lalu dan lain-lain. Nah, Gus, di tempat kamu ada status yang seperti itu enggak, Gus Rizal? Honor, kontrak, uh, percobaan, dan lain-lain itu ada ya, Gus Rizal? Percobaan enggak ada, Pak. Ya, itu apa apa saya aja. Nanti yang jelas ada itu ya. Nanti dana lainnya itu boleh sama boleh beda. Nomor kontrak ada, Pak. Nomor kontrak ada. <tuh> Oke. Okay. PNS sudah pasti ya? Iya Pak. Oke, nanti boleh ditambah aja. Oke. Lanjut setelah status pendidikan terakhir. Pendidikan akhir. Saya buat seperti itu aja kalimatnya. Main cepat akhir. Nah ini juga pakai combo box tadi. di akhir ini saya buat 25. Eh, combo box, value list. Kemudian ini tamatan SMTP lah paling bawah ya, SMTP, SMTA, SMK, ya. Kemudian ada man masukkan aja man nanti di situ ya. Kemudian eh, D1, D2, D3, akan D4 saya setarakan dengan di Ini eh, dipisah lah ya S1 S2 S3 jenjang pendidikan paling tinggi seperti itu. Oke, okay, lanjut uh, unit kerja. Nah, unit kerja saya contohkan yang di Dharma adalah saja dulu ya nanti Anda berubah. Unit kerja saya punya di sini sebagai berikut. Nah, unit kerja ini saya buat 25 combo box lagi. Kenapa pakai ini? Pakai value list supaya Anda mudah mengambil aja lagi, tidak perlu mengetik. Kalau tidak ada boleh ditambah. Nah, itu maksudnya ya. BAU SDM BAK LPPM ICT BAPEM labor pustaka perlengkapan saya singkat dan lain oke Nah sudah itu unit sudah jabatan lagi jabatan juga ada combo boxnya. Ini 30 juga saya buat lock up combo box value list. Kemudian ini yang pertama kepala Lebih besar kecil tidak ada masalah. Operator Wah ini kelewat satu. Nah, sudah operator, staff, KTU, lalu subak akademik, subak. Uh, Coba, ya u admin dan lain kalau tidak ada nanti dibuat aja dan lain oke okay. nah kira-kira itu untuk tabel tendix ya ya uh, seperti itu kira-kira siap simpan close ini kemudian buat form create uh, split form buat formnya. Nah, ini sudah tinggal selera Anda aja maunya yang mana silakan simpan. Nah, ini apa? Form input data pegawai atau tendik tadi. Oke, ini belum bisa diisi harus di close dulu baru bisa diisi nanti. Oke, saya lanjut dulu ya tabel yang berikut. Create tabel desain. Tabel yang kedua adalah tabel golongan. Nah, untuk tabel golongan ini terkait dengan linknya tadi nitn 10 ini tidak pakai primeri tapi pakai combo ambil link ininya di dalam tendik oke kemudian golongan nah golongan ini ada combo boxnya juga golongan combo box value list terus ini saya buat 2 2 A 2 B 2 C 2 D 3 A 3 B 3 C 3 D lu ada yang saya gabung 4 AB 4 CD. Itu yang terakhir gelar orang ya. Oke. Okay. Untuk golongan. Berikut untuk pangkat. Juga seperti itu. Nah, pangkat saya buat seperti ini. Nah, pangkat ini 30. Ini 30 juga. Jangan lupa nanti. Ini combo box value list isinya penata, penata 2A, penata 2B, penata 2C, penata 2D. Asisten ahli 3A, asisten ahli 3B, lalu lektor 3C, lektor 3D, dan lektor. Kepala 4 AB, Rektor Kepala 4 CD. Oke, okay. Profesor, tidak saya buatkan nanti Anda tambah kalau ada kurang kurang lebih. Kemudian, nah ini karena rekap hadir dihitung manual, saya buat jumlah hadir. Nanti kalau sudah otomatis tidak apa-apa ini jumlah hadir oke okay. teks e, tiga digit saya buat kemudian jumlah anak karena ada perhitungan untuk anak ini juga teks dua digit karena jumlah anak cuma ya, paling banyak ya saya save ini namanya golongan nanti dia minta primary key jawabannya no nah jawabannya no Oke okay, sudah oke okay ya. Kalau membuat form juga gampang create, tapi ini diklos dulu. Split form seperti itu. Nah nanti carilah sesuai dengan keinginan anda. Nah ini form golongan. Kalau ada penambahnya, tapi nanti dalam relasi dia sudah tergabung ya, bukan seperti ini mengisinya. Nah oke. Okay yang dua tabel lagi nanti Anda menambah sendiri ya, modifikasi. Create relationship. Nah, pastikan ini kita add close. Nah, ini kita relationship-kan, pastikan seperti ini. Yang kita relasikan adalah NIT dengan NIT. Pastikan seperti ini, pastikan di one to many. Kalau belum one to many itu salah, jadi jawabannya harus di-create dulu. Oke, okay. save. Nah, close. Nah, lalu untuk buat rumus, nah, harusnya ini diisi dulu ya. Nah, ini saya buat satu-satu. Gus Rizal, alamat uh, Arlay ya. Si Arlay, namanya Gus? Iya, Pak. Tanggal lahir ya, 2000 berapa? 20 ya? Apa sampai? 9, minggu, Pak. 93. Tigo, Tempat air, padang. Dia ya, padang aja dulu ya. Jenis kelamin P. nomor P. Pak Yawana itu silo email. L lah Pak. Pak kok P Pak. Hah? <laughs> <Go>. <laughs> email. Gus. No, ada contoh Gus. Hmm. Gmail.com. TMT. Ya. 2010 misalnya status ya lebih sih gue l status agus tetap kontrak tes kontra. kontrak pendidikan terakhir masukan dulu ah d dua d satu sma pak sma unit kerja di bagian agus biaya ya Belas. ya nggak apa BAK ya saya buat jabatan operator atau kepala atau KTU hmm, jabatan ya nah, ada Semarang Semarang dulu nah lalu ini satu satu dua Marisa ada nih Marisa halo Marisa ada enggak? tinggal nama aja Marisa halo ya Pak. ada kamu enggak? nanti saya absen Halo Marisa. Ada Pak. Kamu di mana alamatnya? Jalan Berok Raya Steba Pak. Kalau tidak Jalan Baru Arena Berok ya. Berok Raya ya. Ya Pak. Gelak. <laughs> Tahun berapa ya? Sembilan tiga 1 Sembilan Satu satu Maret dua ribu Pak. Nah, Biar cerai. Tanggal sampai lima. di Padang. 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 Padang luar. Padang Pak? TMT Karajo 2005 Bale status honor ya. Sama ya soal jasa SMA aja. s satu lah Kalau dia satu enggak bisa masuk S1 lah SMA aja. Ya. Jabatan unit kerja ICT jadi nak buat apa? Jadi operator. Oke. Okay. Nah, itu contoh di tendik. Sekarang untuk golongan, nah ngambilnya seperti ini aja. Kalau si Gus itu, anggaplah 2B, pangkat. Nah, 2B loh. Jumlah hadir, kalau dihitung-hitung seperti itu, dua ada absen 22. Jumlah anak, berapa Gus, anggaplah kawin. Nak ya, ini contoh soal aja nih. Cie, nah, Pak. Iya loh, anak cie. Enggak ya, Pak. Loru nah, ada nado Lena? Ya, kalau si Marisa baru karajo dianggap eh, nata, jumlah hadir dua pelampe, enam 6 enam seminggu kan enam, enam, enam pe ya, jumlah anak ndak oke nanti tambah datanya, saya hanya contoh aja untuk buat query nya, create query design. Nah, untuk query yang pertama, kita lihat query hitungnya. Ini ada rumus-rumus ya, rumusnya perlu Anda pahami. Nah, untuk yang pertama itu if golongan 2, nah, gimana nanti ya? At close, nah, berarti ini. Bentar, berarti itunya dulu kita ambil. Saya agak lihat catatan sedikit, loh ya, karena panjang jalannya ini diambil dari nit golongan ini nama di sini kalau kita butuh alamat dari pegawai tersebut ambil di sini ya nah lalu yang penting nanti adalah masalah alamat saya abaikan aja lah tanggal lahir karena ini terkait ini penghitungan kenaikan pangkat dan segala macamnya jenis kelamin nomor HP saya abaikan email saya abaikan TMT Status, nah ini pengaruh nanti pendidikan terakhir unit kerja. Ini pengaruh gaji nanti nih ya, jabatan. Oke, okay. saya run. Nah, itu isinya baru, tapi rumus belum masuk. Nah, kita simpanlah ini, query, hitung, hit aja saya buat, oke. Okay. Nah, koma, kita akan cari gaji pokok dulu. Gaji pokok itu berdasarkan golongan. Nah, golongannya cukup banyak tadi ya. Berarti kita buat if golongan ini. Nah, golongan-golongan. Berarti ada yang tinggal saya tadi ini. Ada golongan ya. di saya nambah dulu Sudah ketinggalan tadi di belakang ini saya masukkan ini ya belakang jabatan uh, golongan uh, pangkat dua dosi. pangkat masuk ya pangkat juga jumlah hadir jumlah anak atau nah, perhitungan rumus nanti saran kembali ini sudah Oke saya lanjut this you nah ini rumus ambil dari golongan-golongan tadi golongan nah ini nah ini supaya mudah if nah berarti seperti itu if golongan 2 Berarti kita mulai golong 2 tadi ya. Pasti. Golong 2 sama dengan tanda kutip 2. Kenapa pakai tanda kutip? Karena ada jenisnya teks tadi. Golong 2 12,5. Duita 500 WMR ya. Oke. Koma. Lalu untuk selanjutnya kita copy aja. Biar cepat. Nah itu tekniknya. Jadi enggak lama. Pass. Lalu golongan 2A. Gajinya naiknya Nah, ini satu setengah nih saya buat ya. Nah, kemudian uh, ini jadi 2B 1,6. Nah, ini kopi 2C

3C 21 3D 22 Nah, sekarang untuk golongan 4AB, ini bedanya lihat nanti ya. 4 AB, ini Rp2,5 juta. 4 CD, 27 juta. Nah, tutup kurungnya ada berapa itu?

Oke, okay, luar keluar ya. Nanti ditambah datanya itu cukup dua jenis saja. Nanti banyak-banyak ya. Saya lanjut untuk cari apa lagi? Uji pokok jenis jika jenis kelamin L. Jenis kelamin B pokok nah, untuk tunjangan istri. Jadi tunjangan istrinya timbal balik ya. Kalau yang bekerja istri suami yang dapat tunjangan. Jadi rumusnya. Eh, If tendik, if tendik jenis kelamin tadi ini dia, tapi nah, ya ini sama dengan tanda kutip L, tanda kutip, jadi tunjangan istrinya. 0,008 kali gapok. Gaji pokok ya. Koma untuk nah, yang sebaliknya perempuan juga. Tapi tunjangannya beda. Ini P. Nah, kemudian ini 6 persen. 6, lalu ini lain dari itu dianggap 0, lalu tutup kurung as tj istri oke siaran chef ada kesalahan Hmm, ini pecahan titik ya. Mau oh, dia koma. Save run. Nah, mau dilihat hasilnya. Nah ini dia. Di tunjangan istri dapat ya. Ini tunjangan istri suami lah dibuat ya. Tunjangan istri suami. Tunjangan istri. Garis miring. Dia nak mau garis miring ya. Suami. Atau apa istilahnya. Isu-isu jangan istri aja, isu tunjangan istri suami ya saya ganti, nah sekarang ceria apa lagi, eh uh, tujuh hari suami tandai jumlah. Jika golongan jumlah anak berarti tunjangan anak if buka kurung jumlah anak mana jumlah anak tadi di golongan ini dia turun ya. Saya copy. Besar besar sama 2, maka dapat tunjangannya 0 0 0,05. 0.005. Kali gapok. Kemudian Nah, lain dari itu nol. Tunjangan anak ya, chef. Uh, tinggal apanya diperhatikan. As tunjangan anak sepan. Oke, okay. jadi si anak tidak beranak dalam PDA. Ya. Oke, okay, masih ada rumus sambungan, yaitu uang transport lagi. Uh, uang transport, jumlah kehadiran kali berapa dihitung? Jumlah golongan hadir. Uh, ini jumlah hadir di blok aja seperti itu. Ini langsung dikali golongan hadir kali uh, 25.000 misalnya. Ini bisa diganti. As, tunjangan trans ya saya buat trans aja saya run hmm, sudah nah kalau sudah cari apa lagi tujuan transfer sudah Golongan 2 pajaknya 0,5, golongan 3 pajaknya 6.

Rumus satu lagi diperhatikan. If uh, if golongan sorry ya saya sambung pakai left left golongan nah golongan tadi golongan satu maksudnya satu digit ya sama dengan tanda kutip dua pecananannya pajaknya 0,05 dari gaji pokok gapok. Nah, untuk yang golongan dua, golongan 3 diperhatikan ini saya copy aja. Oh, sorry. Ini golongan tiga, tujuh persen. Golongan empat, ini pajaknya 15 persen ini. Lain dari itu 0, tutup kurung, 1, 2. Nah, ini salah nanti harusnya Pakai okay, tanda kutip 2, karena dia ada anggap teks. Tutup kurung 3, tolong dihitung. As pajak. Kita save. Run. Where pajak. Oke, okay, pajak sudah dapat mencari gaji bersih lagi. Gimana caranya gaji bersih? Eh, nah, mulai dari gapo. Sorry. Gapo tambah tambah TJ I variabelnya ya, salah salah variabel anda. Yang penting kalau saya udah tahu saya ini tambah tunjangan istri tj anak tambah tj transport. Nah tutup kurung. Nah, ini sudah ditukurong lalu dikurang kurang apa pajak dapat apa G GJ bersih. Nah saya kira cukup rumusnya. Oh ada salah. Nah ini kesalahannya selalu tinggal sama ringannya atau asnya as. Oke okay, selesai rumus-rumusnya. Ini ada saya rumusnya nah, selesai rumus, sudah gampang. Oke, kita simpan, buat report lagi. Reportnya bervariasi ya, karena itu sudah ada. Create report wizard. Report wizard yang pertama, tabel tendik, nanti Anda bisa buat gampang nih. Pindahin semua. Nah, tinggal media aja. Next. Bagaimana tampilannya? Silakan saja nanti tabular landscape karena melebar. Ini finish backup-data-tendix. Nah, ini dua baru yang ada. Nah, ini bisa Anda setel nanti. Ya, semuanya bisa di-setel yang tidak kelihatan. Layout. Nah, ini nanti cari yang cocok. Misalnya yang kecil iruhnya Nah, ini ya, seperti ini mulai. Hmm. Oke, ini kecilkan. Nah, nanti Anda yang setting ya. Saya... Nah, oke, okay. tergantung Anda. Chef, satu, Bu ya. Nah, laporan berikut: create report wizard. Nah, ini berdasarkan, uh, apa, query-nya tadi yang diambil, yang mana, diperhatikan, ini terlalu banyak. Nanti, need nama, uh, tanggal lahir, jenis kelamin, TMT, status, mendekati unit kerja, jabatan, golongan penting, pangkat penting. Nah, jumlah hadir juga kalau perlu jumlah anak. Nah, ini pencarian semuanya, berarti semuanya nih. Next. Nah, ini levelkan. Nah, mau, mau per need dan nama, itu boleh seperti ini. Next. Ini perlu summary option, enggak? cukup gaji versi saja. Oke. Okay. Kemudian, next. Outline. Landscape. Nah, seperti itu ambil. Nah, ini boleh Anda buat yang lain, terserah. Nah, ini... Rekap gaji per nomor induk kepegawaian atau kendik, oke lihat hasilnya. Nah nanti Anda setel, ya setelnya tentu seperti tadi, nah ini supaya mudah aja. Buat ini, nah ini sengaja saya merahkan supaya Anda paham. Oke melebar itu soal urusan settingan sudah siap, plus. Nah, sudah dua ya. Yang ketiga, gimana tampilannya? Eh, report wizard. Query hitung. Ambil semua. Next. Tidak pakai itu. Next. Nah, ini perhatikan lurus ke bawah saja nanti. Eh, yang kolumnar, ambil. Nah, kolumnar sudah. Patriot, apa. Oke. Okay. Nah, ini boleh Anda pilih. Terserah Anda nanti. Next. Recap gaji per orang secara <coughs> secara kolom kolom itu istilah nilainya apa vertikal ya <coughs> nah oke okay, anda lihat sudah kelihatan ini Gus Rizal sudah ini uh, Nah, ini angka-angka ini berada di kanan semua ya, digeser. Nah, karena ini angka, angka semua, lalu ini bisa kita buat anunya eh, apa? dalam satuan rupiah, eh, formatnya mana nih? properties Nah, ambil formatnya sini. Currency sudah jadi rupiah. Dia. Kalau Anda mau jadikan rupiah, ini juga bisa. Hmm. Kerja Anda, saya hanya beri contoh. Oke, okay. nah cukup jelas ya. Ini sengaja saya buat seperti itu. Nah. nah, ini kalau mau per... apa Oke, okay, Chef. Nah, Oke okay, ya. Saya akan lihat wajah Anda semuanya tidur kebanyakan kecuali Gus Rizal aja yang tampil. Halo semuanya yang hadir cuman sahabat orang tadi banyak masuk tapi hilang. Mudah-mudahan di kuliah terakhir ini membawa berkah bagi yang tidak hadir ya, ya sudah resiko. Berkahnya tentu dapat ilmu dulu Nah, tolong diperhatikan, saya sudah habis materi semuanya ya. Minggu depan tidak ada kuliah dengan saya lagi. Tapi pertemuan dengan saya masih ada. Saya akan wawancara Anda presentasi via Zoom meeting untuk mendemokan apa yang sudah Anda dapat selama praktikum dengan saya. Contoh, Halimah. Coba ya dengarkan, Halimah. Minggu ke-9 tolong Anda presentasikan. Berarti Anda harus standby dengan semua tugas. Ratna Nur Aziza presentasi ke kuliah 10 berarti Anda harus siap. Nah, itu yang saya nilai. Ujian Anda tuh bagi saya sudah syarat. Jangan Anda Pak apa kan asisten, jangan bilang seperti itu yang menentukan nilai saya. Nah, kenapa saya menjadi asisten? Karena mata kuliah ini baru, jadi sepatah saya mengarah yang baru-baru juga. <tuh> jadi jangan Anda salah paham yang menentukan nilai tetap saya juga ya nah jadi ujian dengan saya aneh ya ujiannya ada satu saat nanti saya ambil apakah malam atau gimana ya siapa yang tidak hadir sudah siap tidak lulus itu aja paham maksud saya nih paham pak iya paham, sih yang paham sih ya, Gus si Rizal sih. yang lain, Firza Daski ke mah hilang nama sih. Farizal Azzi, Nova, foto-foto rancak sih yang panjang ya? Marisa, banyak. Kau di hotel kan, Marisa? Enggak, Pak. Itu untuk gambar hotel kan, tuh. Firza, kamu di mana? Fira. Halo, Fira. Fira Zastia. Iya, kamu di mana? Di hotel? Di kamar itu. <laughs> Hah? Wah, kamera itu? Maaf, Pak. Di rumah tu nak buka lah. Bekalam. Saya, saya curiga di hotel ni. Ya, Fira. Di rumah. Bapak di rumah. Tadi kok ada lemari berarti di hotel tu. Di ya, rumah kan ada lemari lah, Pak. Dia ya, mah tahu lemari hotel je melalui rumah. Beda, mah. Ketawa lemari hotel tadi. Lain ngerti yang Pak Mahasih tadi. Membuat model tadi, Cie. Eh. Ya. Uh, Biko presentasi saya panggil one by one ya. Yang teman tidak melihat, Anda berhadapan dengan saya aja lewat Zoom. Coba demokan kuliah ke-15, kata saya. Ah, yang tidak bisa, berarti itu tidak ngerti, tidak membuai. Nah, Anda paham tuh. Seolah, Pak. Data, isi data Anda masing-masing. Ya, -masing. nah, saya tidak mau tahu. Saya ujian seperti itu semuanya. Di undan kemarin seperti itu juga. Kacau balau lah pinjam punya kawannya ketahuan sama. Tapa sodium. diam. Jadi siapa yang pinjam pinjam punya teman ketahuan nanti. Saya punya identiknya gampang bagi saya mendeteksi nilai anda itu. Oke sudah paham semuanya? Pak. Ya kalau sudah ini saya akhiri karena tidak pula lama-lama sudah larut malam. Link YouTube ini saya kirim nanti. Absen jangan lupa nanti area padisi Pak kemarin absennya nggak ada pak udah dua kali pertemuan pak. Udah saya bentuk mengisikan, saya deh edit sendiri. Saya lihat wah ini belum ya. Ya kalau yang nggak ada itu ya nggak bisa masuk nanti saya edit sendiri. Nah ini isi absennya hari Jumat jam berapa? Jam berapa? Jam sepuluh pak. Nah isi jam 10. lah. Kalau nggak absen tanggung sendiri. Setnya biasanya sampai jam 6 ya, Pak? Iya, sampai jam 6 saya buat. Nah, woi Putri. Lihat yang Putri. Insya Allah, Pak. Memang aku nak ngerti lah. Insya Allah, Pak. Aku bantuk juga lalu, pasang si tenda cepet-cepet. Tidak lah, Pak. Cik lah, Ninda kau. Ninda kau ada tu lah. Yang songkok sih kepala lo ya. Woi, Ninda kapalo kapalo sih ya Anjir Pak. Sih, Maya. anjir, nah, banget songkok sih. Nah, kela, okay, Oke, okay, sudah paham ya maksud saya ya. Buat ini datanya tambah, tadi baru dua, Anda bisa memainkan sebagian bagiannya kalau enggak ada bisa Anda tambah juga. Lalu ada yang harus Anda kerjakan, ada tabel BPJSK tenaga kerjaan dan BPJS kesehatan. Itu sama atau beda? Beda Pak, beda. itu bagi yang tidak tahu itu rugi sendiri. Ya. Oke, sampai di sini selamat bekerja dan selamat belajar. Mau belajar hari ini bisa tunggu link YouTube saya. Terima kasih. Selamat berjuang.